balik lagi bersama gue, si Meow Awu. Kali ini, yuk langsung saya teman-teman, kita akan bermain game horror dari Cila Arts yang judulnya adalah The Kidnap. Dan buat kalian semua para pencinta game horror yang buatan Cila Arts, kali ini kita kedatangan game terbaru dari mereka yang judulnya adalah The Kidnap. Yang dimana kalau misalnya gue artiin ke Indonesia nih teman-teman, itu adalah seorang penculik. Aduh, atau sebuah tindakan penculikan ya teman-teman. Nah, jalan ceritanya akan seperti apa? Yuk langsung saya teman-teman, kita akan ikutin game yang satu ini. Cila Arts The Kidnap. Let's go. Tadi gue coba terlebih dahulu untuk setting-setting ya teman-teman. Jadi kita mulai lagi dari awal. New a game tuh. Selamat datang teman-teman di dalam. Kok ada yang teriak? Guys, dia bilang Arao. Apa itu Arao? Buset dah. Hujan di luar kenceng banget. Sabar. Gue lagi lihat-lihat terlebih dahulu di kamar gue. Apa itu tadi? Oh, ada sebuah palu. Ini apa ini? Paku kah? Dia yang malu dan maku kah? Aku tidak tahu ya teman-teman. Oke, ini ada bola basket dan gue melihat ada sebuah ring basket di sini teman-teman. Yang dimana tidak proper ya. Tidak boleh ada ring basket di ruangan tempat tidur. Kalau misalnya kalian mau main basket di luar atau enggak, kalian buat suatu ruangan khusus untuk main basket ya teman-teman. Bukan di tempat tidur. Kalau enggak nanti salah lempar, mantul, kena kaca, pecah. Kayaknya gue nggak tahu harus ngapain deh. Gue coba terlebih dahulu di pintu, nggak bisa. Di sini juga ada pintu teman-teman, juga bisa. Yowes, kita interaksi aja terlebih dahulu hammer yang satu ini. Kok nggak bisa? Oh, bisa. Sarao. Oh, Sarao, nama gue kali ya, Sarao. Hey, Sarao. Dia kenapa goyang-goyang guys? Ya? Hideru no. Apakah kamu mendengarkan? Henji kurai shinasai. Tolong jawab aku. Bahasa Jepang, guys. Sambil kita belajar kali ya. Sarao! Iya, ibu. Ini ibu gua tuh siapa ya? Bibi, ibu, kakak, ya siapapun itulah. Kenapa? Sonna hasikko ni suatte nani shiten no yo? Apa yang kamu pikirin? Sampai-sampai duduk di pojokan seperti itu? Ngomong kayak sesuatu. Ma, itu pintu di belakang ketutup sendiri, Ma. Itsumo, hontou ni kono ko wa dou shiyou mo nai. Semakin hari. Nande konna ko ni natchatta nda ka. Semakin hari. Umanakya yokatta. Ini kayak gua. Anta wa dame na no yo. Dose anta mo watashi no koto baka ni shiteru de shou? Ini kayak gua ngerti aja, mana subtitle-nya? Mungkin gua disuruh untuk interaksi ini kali ya. Gua enggak mau. Ya gua artiin sedikit ya teman-teman. Ada beberapa hal yang gua ngerti. Pokoknya kayak setiap makin hari kamu semakin apa gitu. Ya gitulah. Yang ngerti bahasa Jepang tolong kalian translatein di kolom komen di bawah ya teman-teman. Aku tidak mengerti tadi ibu-ibunya ngomong apa. Yowes, kayaknya gua coba bisa interaksi ini. Itu tangan cowok, tangan cewek ini. Dia bergetar-getar, guys. Ih, buset dah. What? Itu suara sesuatu dipukulin dan keluar airnya. Oh no. Tapi mukanya sih serem banget. Sarao. Sarao nama cowok atau nama cewek ya teman-teman? Kalau gue lihat dari tangannya dia sih, aduh. Itu cowok sebenarnya. Dan sekarang kita ganti karakter lagi. Ini adalah Renya yang dimana dia sepertinya masih SD atau masih sekolah dasar ya teman-teman. Aduh, aku ngompol lagi. Aku harus kasih tahu kepada dia. Aduh, oke, ini rumah gua ya. Widih, ada AC-nya. Tapi jarang-jarang ya teman-teman sebenarnya di Jepang tuh ada AC-nya. Karena iklimnya mereka itu cukup dingin lah ya. Apa gara-gara Miao Ok pergi ke Jepang pas musim dingin ya? Bisa jadi sih. Dan juga ada penghangatnya ya teman-teman. Mereka 4 musim soalnya.
musim kemarau, musim panas, musim dingin, dan juga musim hujan. Nah, untung aja gue inget. Kalau enggak malu-maluin kamu, Miok. Aku berada di lantai 2, teman-teman. Dan aku melihat rumah tetangga. Terus ini apa nih? Oh, untuk kita belajar ya, guys. Ini belajar untuk ngomong. Ini jam. Ini sayur-sayuran. Ini kelinci berkaki kambing, mungkin domba. Ya, itulah ya, teman-teman. Ini apa? Ayo. Ini wortel. Gua gak ngerti lah. Nah, ini mungkin tulisan ini ya, Jepang ya. Mungkin, mungkin. Aku sebagai anak kecil. Oh iya, sampai lupa kalau gua ngompol. Ya ampun. Oke, gua harus kasih tahu siapa ini. Her, berarti perempuan. Halo? Wah, ini ditutup gak tuh? Okosan. Oh, mama. Hei, mama. Jugyo sankan no koto nan dakedo. Tentang pembukaan kelas hari ini. Urusai. Disuruh diam. Hanashikakete kunai de. Jangan ngomong sama gue. Hontou utoushii. Kamu mengganggu sekali. Anta tachi sae inakereba. Mau kalau saja kalian berdua tidak ada di sini. Umanakya yokatta. Ah, ini jangan dicontoh ya, guys. Please banget. Ini itu sangat berpengaruh ke mental anak-anak kalau misalnya seorang orang tua memberikan statement ini. Jadi gua mau translatingnya juga enggak enak ya, teman-teman. Jadi anggapannya gua translatein karena ada omongan ini deh ya, teman-teman. Andai saja aku tidak melahirkan kamu. Aduh, itu ini salah satu statement yang menurut gua sangat mengganggu mental anak-anak. Jadi kalau bisa sebagai orang tua jangan ngomong seperti ini ya, guys. Masuk ke dalam kamar dia. Ngambek. Tuh kan, bener. Itu dia tuh. Tuh mak gua kah? Ma. Mak gua lagi packing. Dia mau pergi, guys. Mama mau kemana? Ibu, jangan tinggalin kita. Ibu, kenapa? Mam, aku ngompol di kasur. Urusai wane. Kamu mengganggu sekali. Jangan ngobrol sama gue. Wah, mak gue lagi marah, tapi nggak tahu ya teman-teman marah karena apa nih? Ya udahlah, mau gimana lagi? Gue harus bertemu dengan kakak gue kayaknya, sister. Kakak, wow, grafiknya kali ini cukup bagus ya teman-teman menurut gue. Biasanya tuh lebih kayak agak sedikit burik, kali ini lumayan bagus loh. Ini bonekanya Cila Arts. Oh, I see, teddy bear gede banget ya ampun. Kakak, aku mau teddy bearnya boleh nggak? Nggak boleh. Itu pemberian dari pacarku. Oh iya, maaf, maaf. Kakak, aku ngompol. Oh, mata? Ah, lagi. Nureta sheets motte kite. Ambil bed cover atau spray kamu. Oke. Oke, sekarang kita coba ke ruangan kita. Ibuku masih ada? Oh, masih ada. Kita ke ruangan kita terlebih dahulu teman-teman untuk mengambil spray-nya ya. Dan juga mungkin bed cover-nya yang sudah gua ompolin. Wow, langsung ganti jadi yang baru. Wah, ini pasti bau nih. Kakak, bau kakak. Kamu ngompol sih. Aku membawanya. Ayo kita pergi ke bawah bersama-sama. Aku akan mengajarkan kamu cara mencuci. Waduh. Oke, biasanya berarti mamanya dong yang cuciin ya. Ya, mama gua masih packing-packing, teman-teman. Kemana nih, Kak? Ini ruang untuk tamu ngobrol-ngobrol. Oh, ada ini, guys, buat kucing ya ini ya. Kucingnya mana dong? Ini nggak bisa dibuka. Oke, gua sambil keliling-keliling rumahnya terlebih dahulu. Yang menurut gua memang rumah Jepang seperti ini sih. Ini tatami nih, guys. Gua pernah duduk-duduk di tatami, ternyata nyaman juga loh. Sampai gua ketiduran teman-teman pas gua duduk di tatami kayak begini. Ternyata tatami memang senyaman itu. Dibandingkan kayu, apa lantai kayu seperti ini ya, gua lebih memilih tatami sih. Lebih anget malah. Ini ada TV. Ah, ini dikunci. TV-nya gede juga nih. Wow. Ada ikan. Loh, ikannya? Ikannya ada yang meninggal atau gimana itu, guys? Ada 3 sih. Yang lainnya di bawah nggak bergerak gitu loh. Setahu gue kalau ikan meninggal. Oh no, apa ini, guys? Bir kah? Mamanya minum-minum kah?
Aduh. Setahu gue kalau ikan meningsoi itu dia ngambang ya teman-teman, bukan jatuh ke bawah. Kecuali memang dia nggak sih, biasanya ngambang sih setahu gue ya teman-teman. Tapi ada kasus ikannya bisa ini juga sih tenggelam ya ke bawah. Ini pintu depan nggak bisa. Nah, tempat laundrynya di sini cukup simple ya rumahnya. Ini kayaknya tempat shower. Oke. Di mana kak ini ya? Oh ya betul. Gimana nih kak? Buka. Kak. Sono sheets o sentakuki ni irete. Taruh spraynya di mesin cuci ya. Lalu kamu nyalain aja powernya setelah kamu masukinnya. Kamu bisa pencet tombol on di situ. Tapi abis itu kamu juga harus pencet tombol start ya untuk memulai mesin cucinya. Cuma itu sih yang kamu harus lakukan. Gampang banget bukan? Tanya aku lagi ya kalau misalnya kamu lupa. Wah kakaknya sih baik guys. Menurut gue dia salah satu kakak yang baik ya dengan kondisi keluarga seperti ini. Oke kita pencet on terlebih dahulu. Nah setelah itu kita start tuh. Sudah kak! Aku bisa kak! Oh no. Yah ibu! Yarikata wa wakatta? Ibu baru saja keluar dari rumah guys. Kamu mengerti kan apa yang kamu harus lakukan? Iya sih kak. Sejak sekarang kamu akan bertanggung jawab untuk cuci baju ya. Oke okay? Ibu gimana ibu? Gak dijawab sama kakak gua. September tanggal 1. Aduh. Broken home dong. Renya? Mana? Renya? Dipanggil kakakku. Ah, kakakku mengambilku. Apakah dia ada di dapur? Oke, kita akan pergi ke dapur ya teman-teman. Tetapi menurut gua kasihan ini, aduh keluarga bener-bener dah. Apalagi dia anaknya mungkin cewek dua-duanya ya teman-teman. Soalnya namanya Renya. Dan yang satunya lagi kan sister. Aduh ini sampah ya. Kak ini sampah gak dikeluarin kak. Dapur di mana ya, lupa lagi. Oh itu dia. Astaga kakak. Kita makan mie instan kakak. Aduh banyak banget sampahnya kak. Ini gak dibuang-buangin kak. Mangkoknya juga banyak. Ya beginilah ya teman-teman. Tanpa ibu hidup jadi berantakan. Buset mangkoknya gak ada yang dicuci. Aku boleh cuci gak? Apa tuh? We don't have a farm at home. Hah? Maksudnya? Dia tidak mempunyai tempat untuk menanam di rumah. Kakak kenapa? Makanan udah mau siap nih. Kamu bisa nggak untuk menggantung laundryannya? Oke kakak. Siap kak, aku laksanakan kak secepatnya. Tempat laundry harusnya di sebelah kanan sini nih. Nah betul kan. Oke kalau gitu aku akan naik terlebih dahulu. Oke ini cuciannya kak. Aku gantung sini ya. Wah gantungnya di dalam rumah ya. Harusnya kalau dia ada halaman, gantungnya di halaman gak sih guys? Kalau tak gantung di dalam rumah, bau. Atau enggak mungkin ini udah include dryer kali ya. Mungkin, mungkin. Mungkin. Soalnya di Jepang udah Bukan lebih canggih. Oke, makanan malam sudah siap. Gohan. Ayo kesini. Iya, aku datang. Ah, kasihan guys. Ini dua cewek. Ditinggal ibunya. Makasih banyak loh kak masih mau ngurusin aku. Kamu tidak ninggalin aku kak. Kamu memang kakak yang terbaik. Sudah lama sekali aku mencoba untuk memasak kari. Bagaimana rasanya? Yay kari rice. Dia senang teman-teman dengan kari rice atau enggak dibawanya. Aku gak apa-apa kok kak kalau misalnya makan mie instan lagi. Katanya gitu guys. Kita sebagai anak kecil ngomong seperti ini aja ya. Cukup membutuhkan banyak waktu ya untuk menyiapkan curry rice ini.
Berterima kasih ya. Iya kak, aku sangat berterima kasih punya kakak seperti kakak yang masih mau take care aku. Buset, tangan gue. Tangan gue udah kayak tangan cowok. Ini tangan cewek. Ini tangan cowok nih guys. Astaga. Oh no, tangan gue kenapa seperti ini? Apa jangan-jangan Ray-nya cowok ya temen-temen? Gak tahu deh, kita coba aja ya. Makan dong. Aku suka kari loh guys. Sono testo yogosanai de yo. Kamu lebih baik, apa nih? You better not spill anything on those exam sheet. Hah? Maksudnya? Oh ini? Wow. Kenapa, Mang? Nih. Apa namanya? Nilai, apa? Kalau kalian ujian, ya kan? Kalian isi di kertas tersebut. Kertas ujian, nah itu dia. Wah, kamu dapat 100 semuanya. Kamu benar-benar luar biasa. Jadi kita gak boleh numpahin makanan kita di kertas ujian ini tadinya, dia bilang guys. Habis itu, anak kecilnya yang Renyanya bilang, wah kamu dapat 100 semuanya, kamu benar-benar luar biasa kak. Kak. Desho? Okaasan ni mite morau no. Ya kan? Aku mau tunjukin ke ibu kita. Iya sih kak, tapi kan ibu kita udah pergi kak. Kak. Ibu bakal pulang rumah nggak? Wah itu pertanyaan kalau gue sebagai kakak ya guys. Berat banget mau jawabnya. Kakak pun sendiri tidak tahu. Tetapi kalau bilang nggak tahu, adek gue nanti khawatir. Adek gue nanya mulu. Mungkin ya kalau gue guys di posisi tersebut gue akan jawabnya. Ya mungkin ibu akan pulang secepatnya. Untuk menghibur adek gue. Kaette kuru ni kimatteru jan. Itu kan bener guys, tentu aja ibu akan kembali lagi. Aku pasti dia akan benar-benar terkejut gitu loh melihat semua yang ada di sini. Iyalah, kakak dapat 100, tapi di balik itu kita punya banyak sampah kak, harus kita beresin kak. Nggak boleh taruh sampah begini ya guys, soalnya penyakit-penyakit, kalian harus keluarin sampah-sampahnya. Ini juga harus dicuci, penyakit-penyakit. I'm okay with just two of us. I hope mom will be happy. Aku gak apa-apa sih kalau misalnya cuma kita berdua. Aku harap ibu akan senang. Sebagai anak kecil sebenarnya polos ya teman-teman. Udahlah kita bilang begini aja ya, aku harap ibu senang. Iya. Yappari Renya mo sou omou yo ne. Aku tahu kalau Renya akan punya perasaan seperti itu. Loh, tenggorokan gua jadi serak nih guys. Maaf ya. Sis, you really... Kak, kamu benar-benar sayang sama mama kan? Loh, kamu ngapain nanya seperti itu? Nggak normal kan? Kodomo nan dakara, okaasan sae ireba ii tte ko bakkari da yo. Kita kan semuanya anaknya mama kita. Semua pasti harus sayang dong sama mama. Iya sih kak. Tapi mama sekarang pergi kak. Aku juga tidak tahu alasannya apa. But I'm here to sis. Jadi tetapi aku juga di sini kok. Kakak. Iya kakak juga di sini. Tuh kan, jadi sedih nih teman-teman, bukan game horror tapi ini game sedih. Tanggal 5 September. Kira-kira cucianku udah kering belum ya? Oke, kalau misalnya udah kering, aku akan taruh di tempat taruh baju kering ya. Keluar lagi dong. Oh, ada di bawah tuh. Kali ini ada petunjuknya ya, teman-teman. Kakak. Kakak di mana? Ini dia bajunya. Oke. Okay. Ya ampun, diuntel-untel nggak tuh? Dilipet cuy, dilipet. Sekarang taruh di mana? Drawer. Di sini kah? Diuntel-untel guys. Ya ampun. Drawernya di mana? Di atas kah? Rapian dikit, adek. Ah ini, taruh sini nih. Nah, mantap. Jiwa.
Loh, kakak hari ini belum panggil aku. Aku harap makan malam sudah siap. Oke. Oh, perasaan gue gak enak nih teman-teman. Kenapa kakakku tidak memanggilku hari ini? Gelap sekali. Gue kirain apaan teman-teman. Astaga, ternyata kipas angin dong. Gak kelihatan kipas anginnya guys. Cuma mengkilat begitu aja. Ini kamar kakak gue nih. Tapi aku tidak menemukan kakakku. Kak. Kakak. Makanan udah siap belum, Kak? Kakakku hilang. Kak. Dia gak masak hari ini. Kemana dia perginya? Kak. Mama udah tinggalin kita, Kak. Jangan kakak juga dong yang tinggalin. Kak. Aku nangis nih, sedih nih. Kakak gak sembunyi di sini kan? Guys, gak ada. Oh, di atas. Aku udah ngecek di atas tadi. Ngecek lagi kali ya. Loh, aku tidak melihat kakakku. Di bawah ranjang, kakak. Oh, enggak. Di kamar ibu. Gak ada juga. Oke. Kita ikutin aja terlebih dahulu ya. Di toilet? Apakah dia pergi keluar? Yah, kakak pergi keluar. Oh no. Sepatu dia juga gak ada di sini. Sendal atau sepatu lah ya. I wonder where she's gone. Aku berpikir dia kemana ya? Jam-jam segini. Mana lagi hujan di luar? Kenapa di jam segini? Aku harus menemukan dia. Aduh, dia keluar hujan-hujanan kah? Buset, suaranya. Onecha. 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 Dia enggak pakai umbrella. Aduh, ini bakal diculik Dani. Ade. Serem cuy. Mana rumah di sekitar sini mati semua lagi. Kakak, kamu di mana kakak? Pulang yuk. Aku takut nih jalan sendirian malam-malam. Onecha. Tasukete kudasai. Makin gelap nih. Tuh, rumah-rumahnya gak ada apa-apa. Oh, udah. Kakak, kamu ada di mana? Oke, tanggal 8 sekarang ya, teman-teman. Tiba-tiba di sekolah. Oke, semuanya beres-beres katanya. Sudah saatnya kita... Ngapain ini? Dong, 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 dong. Ngapain kamu? Jongkok aja. Ini malah joget-joget. Bro, jangan joget-joget, bro. Disuruh beres-beres. Malah joget-joget. Ini lagi nih. Woi, kerja, woi. Ini aku lagi kerja nih, ngelap-ngelap papan tulis. Oh iya, iya. Ini nih joget-joget doang. Aku lagi mau latihan. Soalnya bentar lagi aku ada pertandingan dance. kalau kamu ngapain? Aku lagi menghitung berapa banyak debu yang ada di lantai ini. Supaya aku bisa membersihkannya dengan efektif. Waduh. Baiklah kalau begitu ya teman-teman. Sudahlah. Biarkan aku saja yang membersihkan ini. Jadi house flipper guys. Aku adalah superhero di kelas ini. Aku akan bersihkan semua debu-debunya. Nice. Udah kelar nih. Apa lagi? Taruh sini kah? Masih ada kah? Kayaknya masih ada deh teman-teman. Ini belum kelar sama sekali. Loh. Debunya udah gak ada, bro. Ya, gamenya ngebug kah?
Gamenya ngebug ah guys. Oh no. Buset dah kenceng banget. Aku tidak melihat debu lagi. Aduh. Oke, gue coba ngobrol sama mereka deh. Boys. Oh, iya beneran. Berarti gue cowok ya teman-teman. Tolong berhenti dong. Ngapa-ngapain? Bersih-bersih ayo. Ini dia. Bersih-bersih, bersih-bersih semuanya. Ayo, bersih-bersih. Bersih-bersih. Ayo cepat-cepat bersih-bersih. Aku udah mau pulang rumah. Ini lagi nih. Ladies. Oke. Jadi tempat yang tidak teratur akan membuat pikiran kita juga tidak teratur. Itulah kata kak nenekku ya. Kita harus bersih-bersih secara baik. Wah guys, ini kayaknya gamenya ngebug deh. Gue udah bersih-bersih semuanya loh. Oh, astaga. Oke, sudah selesai. Ini ternyata di bawah sini nih. Alamak. Ih, nyebelin banget. Dah. Pulang! Buset. Udah mau jam 5 sore itu. Kalian lihat jamnya tuh. Nah, itu ibu guruku. Ibu guru, nutup pintunya yang benar. Semuanya, perhatikan. Ayo, diem-diem dulu. Tolong tenang. Kita hari ini mau mulai meetingnya kita ya. Semuanya mendengarkan kan? Ayo, kalau pulang nanti jangan ikut sama orang yang tidak dikenal ya. Langsung pulang ke rumah. Hati-hati dengan orang dewasa yang mencurigakan. Ya, dengar semuanya ya. Ada badut di luar sana. Semuanya, ayo tetap tenang. Ah, ada badut teman-teman. Oke, ayo kita siapkan untuk sapaan kita. Semuanya berdiri. Selamat tinggal dan pulang dengan aman. Kalau di Indonesia, terima kasih Pak Guru. Itu zaman gua sih by the way teman-teman ya. Kalau zaman kalian masih kayak begitu enggak? Sayonara. Sayonara. Loading. Eh, ayo kita bicara sambil kita pulang ke rumah. Eh, di mana ketiga teman yang lain? Oh, kita harus menemukan tiga orang ya teman-teman. Menemukan Keiji, Kohime, Masahiro. Jadi gue sebenarnya cowok ya guys. Gue nggak bisa lihat sih. Hai, aku dengar kalau misalnya ada badut yang menarget orang-orang yang ketika lagi sendirian. Waduh. Ah, aku mengerti. Apakah kamu pernah melihat badut? Kadang-kadang aku merasakan kehadirannya dia. Kamu juga harus hati-hati ya, Renya. Oke. Terima kasih ya. Moonwalk dia, teman-teman. Ngomongin masalah badut ya, guys. Menurut gua badut itu adalah salah satu ketakutan anak kecil yang paling umum ya di awal-awal. Jadi kalau misalnya kalian ulang tahun biasanya ada badut dan bentuk badutnya sendiri mau bilang lucu tetapi menakutkan. Makanya banyak anak kecil tuh trauma dengan badut pas masa kecilnya. Tergantung dari orang tuanya sendiri sih mau nakut-nakutin atau mau memperkenalkan badut ini sebagai suatu yang gak mengerikan gitu loh guys. Aduh, siapa yang fobia sama badut? Yang takut sama badut? Lu muter-muter doang ya ampun. Asaka, aku meminjamkan payungku ke Masahiro. Aku tidak mendapatkannya kembali. Ah, Masahiro. Ini apa nih? Apakah kita harus pergi sekarang? Ya, aku udah siap. Apakah kamu mau ikut hari ini? Mungkin. Kamu seperti Yuka. Selalu bilangnya
mungkin. Kamu tidak pernah membuat keputusan. Ya maaf. Mau ikut atau enggak? Oke, aku pergi. Oke, lain kali jangan ngomong maybe ya atau mungkin ya. Kenapa, Mang? Renya? Kamu tidak, waduh, kamu tidak di invite untuk ngobrol bersama wanita-wanita di sini. Waduh. Ini kenapa lagi nih? Hah? Kenapa ini? Kemana perginya? Eh, ada apa? Aku lagi lihat penghapus aku. Yoshimasa mungkin tahu sesuatu tentang tersebut. Oke, nanti aku akan pergi untuk ngobrol dengan Yoshimasa. Arigato. Oh, suaranya lucu kali ya, teman-teman. Yoshimasa, ini apa nih? Carpet gak tuh? What is that? Chila art. Wow. 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 Ini, wah. Kok ada Windianata? Guys, ada YouTuber Indonesia, guys. Windianata. What? Oh, ini YouTuber-YouTuber yang main kah? Atau gimana nih, teman-teman? Wow, luar biasa sekali. Udah kayak kartu Yu-Gi-Oh ya. Ini gue inget banget nih formatnya kartu Yu-Gi-Oh nih, teman-teman. I see. Menarik sekali. Mereka kasih easter egg-nya seperti itu ya. Akan kutemukan semua kartunya. Oke. Okay. My mom and my sister, oke. Okay. Mereka membuatkan aku makan malam untuk hari ini. Dan selalu enak. I wonder what aku berpikir apa ya makan malam hari ini. Mungkin hamburger stick, mungkin hamburger. Hambaga stick. Aku harap seperti itu. Ibu guru, kamu selalu senyum, ibu guru. Aku tahu kakakmu tidak datang hari ini ke sekolah. Apakah baik-baik saja? Aku nggak tahu, kak. Kak lagi. Aku nggak tahu, bu. Oh, benarkah? Aku akan mendengarkan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, ya. Jangan sungkan-sungkan. Oke, Bu Guru. Aku mau pergi terlebih dahulu deh. Untuk mencari kartu. Apakah itu adalah kartu Pokemon atau kartu Yu-Gi-Oh, teman-teman? Kayaknya Yu-Gi-Oh sih. Kalau kartu Pokemon beda. Kalau zaman gua dulu ya, teman-teman, itu populernya itu benar-benar kartu Yu-Gi-Oh. Kalau sekarang Pokemon ya, Yu-Gi-Oh udah lebih complicated sih mainnya. Kalau enggak, gua masih main deh. Halo. Oke. Kamu tahu nggak sih badut yang si Kiyomichi bicarakan tadi? Sepertinya dia akan muncul ketika kita pulang ke rumah. Wah, dia kok nakut-nakutin. Seperti orang mencurigakan. Aku rasa, aku dengar sih dia nggak ngelakuin apa-apa sih. Aduh, kok aku malah ditakut-takutin begini nih. Ini siapa nih? Yo, ini dia, Yoshimasa. Apakah kamu mencari Kihome penghapus? Yep. Aku ingat dia minjemin ke Kiyomichi. Aduh, susah banget ya nama-namanya ya. Yang deket, yang duduk di sebelahnya Kihome waktu kelas. Kiyomichi gak pernah balikin apa yang dia lagi pinjem. Mungkin dia taruh di mejanya dia. Oke, terima kasih banyak. Aku tidak bisa masuk ke sebelah kelasku. Aku udah menemukannya. Ini dia, Kihome penghapus. Mari kita kembalikannya. Nih. Aku menemukannya. Ah, penghapus aku. Kamu menemukannya. Terima kasih. Oke, aku akan menunggu di luar ya. Oh, udah ketemu satu, guys. Oke. Ketemu satu. Kayaknya kita kan pulang sama dia deh. Soalnya dia bilang aku kan menunggu kamu di luar ya. Halo. Kamu tahu tentang rumor badut? Aku nggak tahu. Kiyomichi was saying earlier about Kiyomichi udah ngomong tadi, tapi kalau kamu lihat badut,
Sepertinya dia akan mengikuti kamu sampai pulang. Dan masuk tanpa permisi. Mengerikan, bukan? Tuh, kayak begini nih, rumor-rumor yang dibicarakan tentang badut yang masuk ke kepalanya para anak kecil ini yang membuat mereka itu parno sendiri, guys, ketakutan sendiri. Eh, payung! Apakah ini payung temanku? Balikin payungnya si Asaka. Oke. Wah, kita udah jadi kayak pesuruh-suruh gini, guys. Nyariin penghapus, nyariin payung. Tapi nggak apa-apa, kita berjasa kali ya buat temen-temen gua. Nih, Asaka, aku kasih kembali nih payung kamu dari Masahiro. Aku tidak percaya. Who would make someone membuat orang lain yang mengembalikannya padahal dia yang meminjam. Aku bahkan tidak dapat rasa terima kasih. Can you rip one into him? Gak usah. Oke, sekarang kita tinggal cari si Kaiji ya teman-teman. Aduh, mulutku penuh dengan ini ya. Gua minum dulu bentar. Jadi kalau gua lagi kumur-kumur ya teman-teman, pakai kayak obat untuk kumur-kumur, Listerine, itu kadang-kadang membuat kulit di mulut gua kayak terkelopek gitu loh. Gua susah jelasinnya lah. Tapi mungkin karena gua kurang cocok kali ya pakai Listerine. Nanti gua coba pakai yang lain lagi deh, atau enggak mungkin gara-gara gua ganti ini, gua ganti merek rasa, maksudnya rasa. Kaiji, di mana Kaiji? Oh, aku menemukan sesuatu lagi, teman-teman. Kartu. Mari kita buka. Kartu siapa? Tidak ada yang kukenal ya, teman-teman. Baiklah kalau begitu. Oke, sudah selesai. Aku kemana lagi nih? Ih, bau, lari ah. Loh, kenapa dia? Kok dia tembus? Kayaknya yang ini nih pembuat masalah mulu deh, guys. Nih si Kiyomichi ya. Keiji, oh itu tadi Keiji. Keiji aneh banget dah. Enggak benar. If you stay around, iya, kalau kamu deket-deket sama Keiji, kamu akan mendapatkan Keiji virus. Aku bilangnya K-virus gitu. Kayaknya dia suka membuli teman-teman. Ya sudahlah kalau begitu, mari kita ngobrol dengan Keiji. Keiji. Kiyomichi-kun ga boku no koto o hen te iu kedo. Keiji bilang gua aneh. Emang aku aneh ya? Enggak kok, kamu enggak aneh. So itte kurete arigato. Iya, aku menghargai itu ya, makasih. Kohime-chan to Masahiro-kun ga kaereru you ni nattara kaerou ka. Yuk, mari kita pulang bersama Kohime dan Masahiro. Kamu udah siap? Yep, aku udah siap. Mari kita pulang. Let's go. Oh ya, by the way teman-teman, masih adakah kartu-kartu yang bisa kita ambil? Nah, kan betul sekali. Feeling saya kuat. Game secret. Aduh, lagi-lagi saya tidak ada yang kenal ya teman-teman. Baiklah. Dah, kelar. Mungkin ya. Mungkin masih ada lagi sih teman-teman. Cuma masa iya gue mau dedikasiin waktu untuk mencari. Oh, gak bisa ke atas. Kartu tersebut. Udah nih, gue cari bentar deh ya, guys. Gak bisa. Nih, gak bisa. Buset, mukanya tuh pada ditutup-tutup kayak begitu. Serem banget. Dah yuk, pulang yuk. Pulang. Mari kita pulang. Ambil. Oh, dah. Yosh, minna atsumatta na. Oke, semuanya sudah ada di sini. Ja, kaerou ze. Ayo, mari kita pulang. Ikut. Jadi, kalau gua sendiri, guys, waktu SMA lah, Asaka ya kan? Chanko? Baru pulang bareng kayak begini nih. Asaka? Masahiro-kun, nanka shita no?
Do you do something to him? Aku tidak melakukan apa-apa. Terus kenapa dia masih marah? Jangan menanyakan hal yang seperti itulah, Keiji. Itu nggak terlalu penting sih. Dia nggak akan marah tanpa ada alasan. Tapi aku mengembalikan payungnya ke Asaka. Mungkin Asaka marah. Kamu harus minta maaf ke Asaka ya. Oh, itu suara gue ya? Oh, Masahiro. Oke. Jadi si Masahiro harus minta maaf besok ya sama Asaka karena udah pinjem umbrella tapi apa namanya? Tidak dikembalikan secara langsung dan juga tidak bilang makasih. Gak boleh ya. Keiji, kenapa kamu menggunakan sepatu buat dalam? Aku lupa soalnya lagi buru-buru. Apakah benar? Kamu aneh sekali, Keiji. Oh, weird guys. Kamu juga lucu sekali. Aku tidak membenci itu. Oh, untung aja gue kirain siapa guys. Kayak ada orang yang lagi ngeliatin gue dah. Serem banget. Nenek, sehat-sehat ya nenek ya. Kita jalan dulu nenek, bye-bye. Ada taman bermain. Di Jepang banyak sih guys taman bermain kayak begini. Ayo kita main. Aduh, petak umpet. No. Oke, kita akan lakukan sekarang. Ya, ayo kita main sekarang. Nggak pergi keluar dari... Oh, nggak boleh keluar dari taman bermain ini ya. Ayo, kita main batu kertas gunting untuk decide siapa yang ngelakuinnya. Oke, 1, 2, 3. Gunting! Ha! No! Aku kalah! Tuh, tangan gua kayak aneh banget deh guys. aku yang kalah. Oke, Den. Aku yang akan coba untuk menghitung ya. Di 20. 19. 1. 0. Oke, apakah kalian semua sudah siap? Aku akan mencari kalian. Hah? Nggak, belum siap katanya. Apakah kamu sudah siap? Oh, iyo. Sudah. Gampang banget dong kalau kayak begini guys. Kalau dikasih udah siap belum? Sudah. Kita kan bisa mendengar ya ada di mana. Oke, siap atau enggak? Aku datang. Yang gua lihat pertama kali malah om-om itu, guys. Oh no. Om-omnya lagi ngeliatin kita main petak umpet. Ini bahaya banget sih. Oke. Ini yang saya butuhkan. Kartu! Tidak ada yang kukenal juga ya, teman-teman. Mantap. Oke, aku jalan-jalan lagi. Ih, serem banget. Orangnya kayak begitu, guys. Ada yang manjat pohon. Oh, ada yang... Baru gua juga tanyain, ada yang manjat pohon nggak ya? Ternyata sudah ada satu. Hayo. Masahiro, aku menemukan kamu. Turun-turun. Aku bukan yang terakhir katanya. Padahal susah banget loh aku manjat pohon ini. Oke, kita sudah dapat satu ya, Masahiro. Duh, om-omnya belum pergi-pergi, guys. Serem banget tuh om-om. Oh, aku melihat ada kuning-kuning. Hayo. Aku dapat Keiji. Keiji ya itulah. Aku adalah apa namanya? Rumput. Keiji-kun janai yo. Aku bukan Keiji. Hah? Gomen. Maaf. Sugi wa motto narikiru zo. Lain kali aku akan lebih menjadi satu dengan rumput. Oke, ini Keiji udah kelar, sisa satu lagi nih, guys. Ih, serem banget nih om-om nih. Gua ngobrol kali ya, om. Om, mau ikut main, om? Enggak gitu, Myook. Oke, sambil gua akan mencari kartu lagi ya, teman-teman. Kartu. Oh, aku menemukan yang satunya lagi terakhir tuh. Ihi. Ayo, mau kemana kalian? Oh, mereka berdua ikut gua.
Aduh, yang satunya lagi kemana ya? Susah sekali. Ah, mungkin dia pintar sekali untuk bersembunyi ya teman-teman. Wah, aku kaget. Kihome, aku nemukanmu. Aduh, ya udah aku keluar. Aku kira ini adalah spot yang bagus. Oh, aku yang terakhir. Yay. Mau ikka yaro deh. Ayo, lakuin sekali lagi. Boku mo mazu de yo. Hey, hey. Boleh enggak ikut? Ada apa ya dengan om-om ini ya? Hey, hey. Kalian semua. Boleh enggak aku join? Apa yang kita harus lakukan, Renya? Langsung knock. We can't play together kali ya, teman-teman. Jangan ngomong seperti itu. Reya, apa yang harus kita lakukan? Enggak, kita enggak mau main sama om-om. Ya, enggak bisa guys, harus pencetnya sure. Makasih. Ya udah. Om, kamu ya yang menghitung ya. Oh, oke. Okay. Kamu kan orang dewasa. Sekarang kamu menghitungnya di dalam kontainer ya. Ayo, start menghitungnya. Oke lah kalau begitu. Tuh, dia masuk ke dalam kontainer, guys. Set, dikunci. Oke. Oi. Sekarang saatnya nggak sih kita keluar dari sini? Apakah nggak apa-apa? Aku tidak mau berada di dekat apa orang-orang yang serem seperti itu. Ayo, kita pergi, lari. Oke, guys, kita lari. Ambil backpack kita, terus kita lari ya. Backpack gue yang mana lagi? Oh, yang ini. Nice. Kabur. Oh, dia ngintip, guys. Dia ngintip. Dia ngintip. Serem banget dah itu orang dah. Aku rasa kita udah tidak ditemukan lagi. Aku rasa dia tidak bisa menemukan kita lagi. Apakah tidak apa-apa? Kenapa? Kenapa kamu gak mau pergi? Dan kamu bisa ngobrol berdua bersama orang tersebut. Hah? Kenapa harus aku? Makanya, ayo pulang. Yowes, aku melihat sesuatu. Haha, aku ambil kartu lagi. Mari kita lihat. Ada siapa saja? Adakah yang Mio kenal? Lagi-lagi tidak ada ya, teman-teman. Alright. Aduh, teman-teman, ayo pulang lagi yuk. Apa yang harus kita lakukan dengan orang yang mencurigakan tersebut? Aku rasa bukan dia deh. Mungkin orang yang mencurigakan tersebut adalah penculik. Buat apa mereka menculik kamu? Mungkin karena uang. Oh, uang. Oke, keluargaku sih kaya. Oh, rumah aku tidak punya banyak uang, makanya akan aman. Yang satunya bilang, gue kaya sih, jadi harusnya aman. Sombong kali nih bocil-bocil ini ya. Yang satunya lagi sedih, guys. Rumah aku sih tidak banyak uang, makanya mungkin dia tidak mau menculik aku. Aku ambil ini dulu, guys. Mari kita lihat. The kucing. Lagi-lagi tidak ada yang ku kenal. Ayo, wait guys, jangan masuk ke dalam situ. Rea, kita butuh stop di tempat beli belanja. Ayo, cepat-cepat. Loh, nggak boleh. Masa gua disuruh untuk mencuri? Nggak mau. Hah? Kamu takut kah? Iya, aku penakut. Nggak, astaga. Ayo, pergi ambil sesuatu. I'm running out. Oh, ya. Yeah. Dia juga nggak punya makanan lagi di rumah ya, teman-teman. Aku rasa aku harus... Oh, no. Gue harus kemana? Sini, kah? Oh, ini.
Oh no guys, kita harus mencuri. Ini sesuatu yang tidak baik sih sebenarnya. Ada jalan keluar lain gitu loh untuk melakukan ini. Mungkin minta sama orang dewasa. Atau enggak ngobrol sama yang punya toko. Siapa tahu memang mereka mempunyai hati nurani dan... Waduh. Ayo kita mengambil beberapa barang tanpa di-spot sama Granny ya. Ini orang siapa lagi nih? Eh, ngapain lu lihat-lihat? Granny kah? Ada shampo guys. Wah, ada mainan dong. Ding dong, arcade machine. Oh itu, oh no. Nenek, jangan lihat aku dong nenek. Aku harus ambil di mana aja? Oh ini aja nih. Oke, kita ambil guys. Oke, ramen udah gua ambil ya. Neneknya gerak guys. Neneknya gerak. Aduh kok gua jadi deg-degan nih. Hai nenek. Minumannya di mana? Katanya ambil minuman, tapi gua nggak tahu minuman yang di mana. Oh di sini. Oh no, ada nenek. Hampir aja ku ambil. Oke, guys, ambil guys. Penjaga tokonya cuma sibuk nyatet-nyatet ya. Ini orang nih yang ngeliatin gua nih mengambil nih. Bahaya banget nih guys. Tuh dia ngeliatin gua mengambil. Oh, aku menemukan sesuatu. Let's go. Kita lihat. Lagi-lagi sudah tidak ada yang kukenal ya. Gua kirain banyak yang akan gua kenal guys. Ternyata tidak. Nenek. Halo, apa kabar nenek? Oh no. Nenek kenapa pergi ke arah gua ya? Bentar guys, gua mau cari sekali lagi. Siapa tahu masih ada kartu-kartu yang bisa kuambil. Ternyata sudah tidak ada. Ya yuk, kita keluar. Yareba dekiru jang. Aku tahu kamu bisa mengambilnya. Ini akan jadi rahasia kita ya. Aku melihat ada laki-laki yang aneh masuk ke dalam situ. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Baiklah. Bagus kalau aku mendengarkan itu. Yuk, sekarang kita pulang. Pulang. Mari pulang, teman-temanku sekalian. Aku pulang ke rumah. Mana rumahku? Aku tidak tahu. Ah, ini dia rumahku. Buset, deket banget, woi. Kamu terlihat seperti lagi sedih akhir-akhir ini. Kasih tahu kita ya kalau kamu butuh apa-apa. Kita teman, bukan? Ya udah, pergi dulu ya. Sampai jumpa tomorrow. Besok. Bye-bye. Ini juga pemberitian aku. Pergi dulu ya. Sampai jumpa besok. Oke, tersisa gua sama cewek yang satu ini ya. Buat anak kecil ceweknya cakep sih. Oh, ini rumahnya. Mana tuh yang bilang tadi orang kaya tuh teman-teman? Oh, enggak ke sini. Oh, ke sini kah? Inikah rumahnya? Wow, gede sih kalau emang rumahnya yang ini ya, guys. Ngomongin tentang penculikan. Kenapa penculikan terjadi di sekitar sini ya? Aku juga tidak tahu. Bener kan? Aku juga agak lega. Aku harap seseorang. Hah? Jangan dipanggil begitu dong. Serem banget. Aku mendengar kalau misalnya ada badut di sekitar sini. Semua orang membicarakannya. Serem banget gak sih? I've been seen a clone. Aku pernah melihat badut sebelumnya. Benerkah? No comment. Ah, dia mau nakut-nakutin cewek ini guys. Parah banget. Jangan iseng gitu napa. Oke. Gak bisa lari lagi gua guys. Ini gotnya nih. Gede juga gotnya ya. Buset. Waduh. Tembus gak tuh? tentang kakak kamu ya. Aku belum lihat kakak kamu sebelumnya. Ada apa? Ya, jangan sedekat ini dong, please. Munduran dikit.
Aku gak tahu, tiba-tiba dia menghilang. Hah? Gak apa-apa kah dia? Aku rasa sih begitu. Ibuku sepertinya bekerja di Children Guidance Center. Dia mengurus aku, dia mengurus beberapa orang yang sekolah di sekolah dasar seperti kita. Kalau kamu perlu apa-apa, datang aja ke rumah kita ya. Oke. Tapi akhir-akhir ini mamaku lagi sibuk banget. Aku tidak bisa berbicara dengan dia banyak lebih banyak. Ya udah, aku pulang ke rumah dulu ya. Bye bye. Oke, bye bye. Thank you ya masukannya. Nanti aku akan coba ngobrol sama kamu lagi. Ah, rumahnya kecil juga ya, teman-teman. Tak sebesar rumah-rumah teman-temanku yang lain. Berarti benar yang dia bilang ya. Rumahnya dia enggak ada banyak yang bisa diambil. Tapi kecil banget sih ini ruangan masuk. Di atas tempat tidur kelar itu. Wow. Nah ini dia nih. Tinggal gue sendirian nih. Waduh. Oh no. Kenapa tiba-tiba saja ada suara-suara yang tidak enak ini teman-teman. Wadadidaw. Sorry guys, ada gangguan sedikit tadi ya. Yuk mari kita lanjutkan lagi. Aduh, lagi setegang-tegangnya begini ada yang buka pintu, kaget kan gua. Tunggu dulu, gua melihat sesuatu tadi. Itu tuh, tuh, ada kuning-kuning tadi. Oh, mobil-mobil jalan kok, tiba-tiba mobil jalan. Itu tadi ada kuning-kuning di situ, guys. Jangan bilang itu adalah... Oh no, gua mau ditabrak kah ini? Eh, pak, jangan tabrak gua, pak. Astaga. Oh no, guys, gue ngeliat ada kuning-kuning tadi. Apakah itu badutnya? Bisa jadi, guys, itu badutnya. Rumah gue yang mana ya? Gue lupa lagi. Ini rumah gue kah? Ini orang mencurigakan lagi. Udah maju, terus dia berhenti. Oh, ini rumah gue. Kok rumah gue banyak gagaknya? Oh no. Apa yang akan terjadi ini teman-teman? Masuk ke rumah dulu dah. Aku sudah pulang. Tadaima. Aku harus menyuci tanganku terlebih dahulu. Oke. Okay. Kakak. Tuh kakak belum ada lagi teman-teman. Cuci tangan dulu ya teman-teman. Cuci tangannya di mana lagi ini? Aduh. Ini berlalat lagi nih. Cuci tangan di mana? Eh, ini dia kucing. Kucing. Sama. Rau. Kucingnya lucu sekali. Cuci tangan. Oh, di sini. Oh, oke. Nah, cuci tangan dulu nih. Mantap. Sudah selesai. Sekarang aku akan taruh snack di meja makan. Baiklah kalau begitu. Ini snack yang pertama, snack yang kedua mungkin. Mana? Oh, harus ditap-tap ya, teman-teman. Nice, sekarang ayo kita ganti baju terlebih dahulu. Kayaknya ganti bajunya di atas. Tapi guys, rekaman gue sampai di sini aja terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan di esok hari teman-temanku sekalian, oke? Okay? Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin gue bermain game Cila Arts The Kidnap. Dan kayaknya next episode akan semakin seram ya. Kalau episode kali ini masih aman-aman saja teman-temanku sekalian. Next episode bakal menjadi episode yang seram sih. Karena tadi gue sudah melihat ada sebuah badut. Dan juga ada 3 orang atau 2 orang yang aneh gitu loh. Ada nenek-nenek, ya kan? Ada yang cowok dewasa. Dan juga ada yang di taman bermain cowok itu. Apakah cowok yang tadi di store dan juga di taman bermain sama? Gue juga gak notice lagi teman-teman sama atau enggak. Nanti kita lihat saja di next video ya, akan terjadinya seperti apa. Terima kasih banyak buat kalian semua dari nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Pau.